Ribuan pendukung calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, memadati lapangan Tuna, Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singki, Kota Manado, Sulawesi Utara, Minggu siang. Didominasi ibu-ibu, mereka yang telah menunggu Prabowo sejak pagi ini datang dari berbagai penjuru Sulawesi Utara. Di momen kampanye terbuka, Prabowo meminta masyarakat Minahasa ikut mendukungnya. Apalagi Prabowo sendiri keturunan Minahasa. Saudara-saudara sekalian, saya ini orang Manua. Jadi saya berharap bahwa saya bisa mendapat dukungan dari saudara-saudara sekalian di Sulawesi Utara. Usai menyapa warga di Manado, siang ini Prabowo bertolak ke Makassar, Sulawesi Selatan. Anita Tambayong melaporkan untuk NET.